rumah lo kemana? Rumah sakit, Bang. Sakit apaan? Jatuh dari tangga, geger otak. Astagfirullahaladzim. Kok lo tenang-tenang aja sih? Ya abis mau diapain lagi? Asya Allah. Neng, lo tuh anaknya. Kok lo gak nemenin dia sih? Ya orang dia kagak mau ditemenin. Aduh, gimana sih lo? Tadi waktu gue datang, gue pulang. Bukannya dikasih tahu, malah ditawarin makan. Gimana sih lo? Ready. 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 Fred. Ready. Ready. Fred. Apaan sih? Ganggu aja. Pak, Pok, lihat Freddy nggak? Freddy? Siapa Bang Freddy? Ayam ayah, Pok. Kagak. Lagian ini kan salon, Cuk. Ngapain ayam lu main kemari? Pengen dikeriting apa? Eh, Cuk. Kalau kasih nama ayam tuh yang bener. Yang umum. Ya? Si Jengger, si Jago, si Kasdut. Gitu. Ini kasih nama Freddy. Sembarangan aja lu. Bagus, Bang. Kalau si Freddy bekokok, suaranya bagus banget. Kayak itu, penyanyi barat. Freddy Mercusuar. Ini juga bekokok, suara lu bagus. Mau kemana lagi, Mak? Gua mau pergi lagi. Gua pulang cuma mau nganterin jeruk doang. Amin, ini. Nih, ambil kacamata nih. Jeruk? Itu jeruk kan buat orang sakit, kenapa dibawa pulang lagi? Gua telat datang ke rumah sakitnya. Si Madus udah dibawa pulang. Alhamdulillah. Ntar siang dikuburnya. Pak Madus dibawa pulang udah sembuh apa? Meninggal. Nih gua mau nganter ke kuburannya. Mak. Apa? Lu mau nganterin gue? Enggak. Jeruknya saya habisin ya. Enak aja lu. Itu jeruk buat persiapan. Kalau besok-besok gue mesti besuk lagi, gue kagak perlu beli jeruk lagi. You know? Kalau ada yang nguburin mayat, pasti baiknya yang layak. Mak kesono. Apa Gidari belum juga pulang? Pasti ada yang bikin dia kecantol, Neng. Masa mak kecantol mayat sih, Bang? Bukan kecantol mayat, kecantol yang layak, geblek. Abang sih tega, sering banget ngatain Oneng geblek. Ya deh, maafin gue. Gak sekali lagi dah gue ngatain lu geblek. Ambil air. Ngapain nguruh lagi? Ya, juga sih ngomong. Abang mau nyuci bajaj gini hari? Geblek lu. Ini Oneng, anak saya satu-satunya. Wah, cantik sekali. Cuman nasibnya jelek. Ini Bang Bajuri laki saya, Pak. Saya, Pak. Adik kerjanya di mana? Narik bajaj, Pak. Oh, dia kalau tidak narik bajaj, dia kagak bisa kerja apa-apa. Ya, jadi supir bajaj nggak apa-apa. Asal halal. Iya, Pak. Yang penting kan halal, Pak, ya. Meskipun narik bajaj juga bukan cita-cita saya, Pak. Memangnya cita-cita adik Bajuri jadi apa? Jadi tentara. Bulat begitu, pengen jadi tentara. Paling-paling juga bisa jadi latihan tentara nembak, baru lu bisa. Sasarannya. Maaf ya Pak Jenderal, bukannya saya nggak mau nemenin ngobrol nih. Saya kudu narik bajaj, ya? Nggak apa-apa. Bukannya dari tadi-tadi lo. Lu juga, Neng. Bukan ambilin minum sana.
Jangan repot-repot. Gak apa-apa. Saya sudah lama menduda. Saya juga sudah lama menjanda. Anak-anak saya sudah menikah semua. Jadi semua sudah punya kehidupan sendiri. Anak saya juga. Sekarang saya hidup sendiri. Sama saya juga. Assalamualaikum. Pomine. Oh. Waalaikumsalam. Ucup, maaf ya, tadi ngetok-ngetok pintunya pasti lama. Maaf ya, bukannya saya nggak mau buru-buru ngebukain. Maaf, saya nggak dengar, saya lagi di belakang. Maaf ya. Pak, saya tuh... Masuk dulu dah. Maaf, bukannya saya mau ngajarin, saya cuma mau ngingetin doang. Pak Mali ngobrol di pintu. Maaf, tempatnya berantakan. Maaf, soalnya saya nggak tahu kalau mau kedatangan tamu. Maaf, kalau boleh saya nebak, pasti ada keperluan penting nih. Begini, Po. Maaf, saya motong. Ngobrolnya nanti dulu. Saya bikinin minum dulu ya. Maaf, tunggu sebentar. Iya, iya, iya. Silakan diminum, Pak. Terima kasih, Neng. Saya pengen nanya nih, Pak. Kalau Pak Jenderal di pundaknya ada bintang ya? Iya. Di pundak kanan ada berapa bintangnya? Ada 4. Di pundak yang kiri? Juga ada 4. Oh, berarti Pak Jenderal bintangnya ada 8 ya? Neng, daripada lu ikut ngobrol, mendingan lu nyuci ke sana. Udah, Mak. Oh, nyetrika kalau gitu. Udah. Masak-masak? Udah beres semuanya. Kalau gitu, beli asinan Bogor, Gi. Belinya di mana? Di Bogor. Maaf, kayaknya ada yang penting nih. Waduh, kalau buat saya sih penting banget, Pok. Kagak tahu deh kalau buat Mpok sih. Maaf, kalau boleh tahu, soal apaan sih? Ini nih, Pok. Maaf, silakan minum dulu tehnya. Iya, makasih. Saya tuh cuma mau nanya, Pok. Mpok lihat Predi nggak ayam saya? Kasdut. Wah, banyak banget menyusun namanya. Kayak mau bikin undangan aja. Emang. Oh, Mak mau bantuin Pomina nyunatin anaknya yang bontot ya? Bukan undangannya Pomine. Undangan gue. Mak, siapa yang mau disunatin, Mak? Mak kan belum punya cucu. Masa Bang Juri mau disunatin lagi? Bukan undangan sunatan. Undangan nikah. Siapa yang mau nikah, Mak? Gue lagi. Bang. Mak mau nikah lagi, Bang. Bagus. Itu namanya mak lu punya kemauan. Ya, Bang, bagaimana sih kapanan mak udah tua, Bang? Malu. Nah, entu. Yang malu enggak punya. Mundar-mandir aja lu. Ke kereta lansir. Kalau lu enggak setuju lu ngomong sono. Gitu ya. Lah iya kan lu anaknya. Yang mana ya? Yang bagus.
Yang mana yang bagus? Buat apaan sih, Mak? Buat baju pengantin. Mak, kalau Mak emang kepengen kawin lagi, Neng. Gue juga tahu, Neng. Lu kagak punya duit buat beliin Mak baju pengantin. Gue kagak minta sama lu. Gue cuma minta dipilihin warna yang bagus, yang mana? Yang mijo, putih apa biru? Putih. Pas. Gue juga emang naksir yang putih. Yang putih, Pak. Udah? Udah. Jadi gimana? Katanya emak milih yang putih. Apa yang putih, Neng? Kan katanya lu mau ngomong. Lu gak setuju emak lu nikah lagi. Mana sih lu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya petugas dari kantor urusan agama. Oh iya, emang udah dari tadi saya tungguin. Iya, nih, bagus yang mana? Yang putih, yang hijau, apa yang biru? Yang biru? Yang biru, iya. Yang biru. Bang. Abang aja deh yang ngomong. Ngomong apaan? Ya, ngomong kalau kita kagak setuju mak kawin lagi. Kalau cuma ngomong gitu aja, kecil buat gue. Kalau kata Oneng, bagusan yang putih. Kalau kata bapak dari KUA, bagusan yang biru. Nah, kalau kata lo, bagusan yang mana? Mendingan yang hijau, Mak. Yang hijau? Iya. Lebih segar, Mak. Udah, Bang. Ya udah. Terus Abang ngomong apaan, Mak? Ya, gue suruh milih yang hijau. Duduk deh, duduk. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalin, ini Yono, supirnya calon suami saya. Lu kesini pasti disuruh Pak Jenderal. Lu pasti suruh nyampein pesen dia sama gue, kan? Dia ngomong apa? Ya ampun, Freddy! Freddy! Fred! Ah, Freddy! Lu udah 2 hari gue cari kesana kesini. Lu pikir lu nyasar, apa gak tahu pulang? Gak taunya lu mati ketabrak. Freddy, Freddy, Freddy! Mak, Oneng sama Bajuri pengen bilang kagak setuju. Oneng sama Bajuri gak setuju kalau emak nikah lagi. Terus bagaimana dong? Jangan setuju, Mak. Ya udah. Mak, Oneng sama Bajuri setuju kalau emak nikah lagi kok. Terus? Apa sih, Mak? Mak,
Kenapa? Tadi si Yano datang kemari. Dia ngabarin kalau Jendra pengen ngecat sendiri kamar pengantin dia sama kamar pengantin Mbak. Itu kan bagus, Mak. Kenapa ditangisin sih? Siswa kini kembali diungkap. Peristiwa tersebut diduga melibatkan jenderal. Masa anaknya Po Indun yang paling gede mau dilamar sama anak jenderal? Rengsek banget. Gua kena tilang. Di mana, Bang? Di Jalan Jenderal.